Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Mommy Channel. Ikutin kegiatan Mommy hari ini ya. Jangan di skip. Ikutin Mommy terus. Cus. Ini tumis kembang paya ya teman-teman ya. Nih, rasanya mantul banget, maknyus tenan teman-teman. Oke, bagaimana caranya Mommy memasak kembang pepaya? Ikutin Mommy terus, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, like, comment, and share. Oke teman-teman, ikutin Mommy terus. Oke teman-teman, hari ini Mommy mau memasak kembang pepaya. Oke, kembang pepaya ya teman-teman ya. Ini udah Mommy rebus. Ini terinya udah Mommy goreng. Dan ini bumbunya. Bumbunya itu ada bawang merah halus. Ini bawang putih saya ulek tapi enggak halus ya teman-teman. Cabenya juga. Ini cabe keriting 5 biji, cabai rawit 5 biji, ada daun jeruk, ada lengkuas, ada jahe, kaldu bubuk, garam, penyedap rasa, dan satu lagi saya mau goreng tempe. Oke teman-teman, ikutin Mommy terus memasak hari ini. Jangan di skip, jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng agar mendapatkan konten-konten Mommy yang terbaru. Like, comment, dan share. Oke teman-teman, ikuti Mommy terus. Cus. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putihnya sama jahe sama lengkuas. Kita tumis sampai harum ya. Ini bekas goreng itu tadi minyaknya teman-teman. Bekas goreng terus. Sampai harum ya teman-teman. Itu saya kasih bumbu lupa ya teman-teman. Tinggal si bumbu ya. Garam, penyedap rasa. Kaldu bubuk. Kasih gula sedikit ya teman-teman. Masukkan paya dan kembang paya. Aduh, sampai rata ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masukkan ini sudah matang ya teman-teman ya, sepertinya udah matang. Ini kita masukkan terinya. Ini udah saya goreng terinya ya teman-teman. Aduk rata, baru kita intip rasa. Teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kecap teman-teman. Udah rasanya udah pas, udah mantap. Kita matikan kompornya ya teman-teman. Kita ngangkat tempenya. Ini tumis kembang payak ya teman-teman. Nih mantap teman-teman. Ini nggak pahit teman-teman. Tadi saya ngerebusnya pakai daun jambu biji. Nih. Wih mantap teman-teman. Ini selama di sini baru ini saya nyayur ini ya teman-teman ya. Nah ini tempe gorengnya juga sudah siap. Oke teman-teman, ini menu Mommy hari ini ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti Mommy memasak hari ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng agar selalu mendapatkan konten-konten Mommy yang terbaru. Like, comment, and share. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian kegiatan Mommy memasak hari ini. Mommy mohon maaf jika ada kata-kata Mommy yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mommy akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.